Pertama, selalu kita himbau kepada seluruh jemaah mengikuti aturan-aturan yang ada. Aturan yang ada yang dimaksud itu adalah berdasarkan urusan agama itu adalah ada namanya pembimbing ibadah, ya, pesan ibadah maksudnya. Aturan-aturan umum, mematuhi aturan-aturan dari PPHI atau ketua kloter. Terus mematuhi aturan-aturan yang ada hubungannya dengan kesehatan dari PKHI, tim kesehatan haji Indonesia itu. Ya, di sana betul tembus 42 derajat. Nah, khusus cuaca di sana itu agak ekstrim sekarang ini. Sampai tembus 42 derajat, cukup panas. Nah, karena itu terkait dengan ini biasanya kan dihimbau untuk memperbanyak minum air putih, ya, minum air putih, kemudian mengkonsumsi buah-buahan, kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan di luar pemondokan atau hotel, atau di luar-luar kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Itu saya kira bagus.